Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ainilisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih gaya liburan dari Ayu Ting Ting dan sekeluarga. Dan diawali dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting, di sini Ayu Ting Ting membagikan kebahagiaannya lagi santai nih di hotel ya. Di Hotel Fadema Bandung, sahabat bisa melihat sendiri nih view-nya begitu segar dan begitu asri ya, segar banget, sesegar Ayu Ting Ting. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, my morning, banyak dedaunan dan juga begitu segar sekali ya, sesegar hati Ayu Ting Ting nih yang sekarang sedang sendiri, beautiful banget deh. Dari Desi Genoveva Oni Latif Harnoko, masih berlibur Ayu. Dan banyak lagi ya komentar lainnya. Ayu Ting Ting menjawab nih, Latif Hanoko, Pak Noko, haha iya Pak, masih liburan. Kemudian juga dari Santi Silenunu, hello Neng Gelis, love you. Love you juga untuk Santi Silenunu. Dan di sini terlihat ya, Ayu Ting Ting begitu santai nih, menikmati pemandangan yang begitu indah di depan mata, sejuk dan begitu segar, dihiasi dengan pepohonan-pepohonan rindang. Dan dilansir juga nih dari akun Instagram Mom Aiting, di sini menuliskan, menghirup udara segar di Padma Bandung, sejuk banget pagi-pagi, bertemu melihat pemandangan bunga-bunga cantik, love you, pemandangan yang sangat indah. Dari unggahan Mom Aiting tersebut banyak sekali komentar berdatangan, salah satunya dari Hi Feby dan juga Shofi. Di sini Shofi mengatakan, mohon maaf lahir batin ibu. Hi Feby, love you Mom Aiting. Kemudian juga di sini ya, Mom Aiting sama nih sama seperti Ayu Ting Ting, Ayah Ojek juga menyukai pemandangan yang begitu asri, indah dan sejuk banget di depan mata. Sama-sama menyukai keindahan dan kesejukan. Ayah Ojek, Mom Aiting sangat menikmati liburannya di Bandung ya. Sehat selalu untuk semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dari postingan-postingan tersebut ternyata selalu disukai dan di like ya oleh seseorang. Siapa lagi kalau bukan oleh Syaherse. Dilansir dari akun Instagram Karena Wiwi. Ayu Syeh, terlihat di sini Syeherse menyukai apa yang Ayu Ting Ting upload ya. Dan di sini selalu memberikan like-nya kepada postingan-postingan Ayu Ting Ting. Dari Ayu Ting Ting 92, masih dalam rangka liburan lebaran ya. Wow, segar banget. Dan di sini Ayu Ting Ting lagi video kalah nih bersama tim Brownies TV. Udah pada kangen kali ya, pengen kumpul bareng nih di Brownies TV. Ivan Gunawan, Wendy Cagur, juga Robin Onsu. Wow. Dari Sri Ramdana, host-host kesayangan Wendy Cagur, Ivan Gunawan dan juga Robin Onsu. Dan di sini juga oleh sahabat bagi jor, kalau gak ada Ayu malas nonton Brownies, gak lengkap tanpa Queen Ayu. Ayu kenapa absen di Brownies? Kangen banget nih, siapapun penggantimu tetap garing gak seru. Sampai segitunya ya mas, kangen banget ya sama Ayu yang lagi liburan nih bersama keluarga. Ayunya masih cuti, masih liburan nih, menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang video callan juga nih sama Esa. Dan terlihat di situ ada Mom Aiting ya, lagi video callan deket tapi masih video callan. Wah penasaran deh Mimin.
Dan juga dilansir nih dari akun Instagram Mom Aiting, membagikan kebersamaannya hari ini ya, yang lagi liburan nih kemana lagi. Ternyata Ayu bersama keluarga ada di sebuah rumah, rumah hantu ternyata pemirsa. Dan dilansir dari akun Instagram Mom Aiting, lagi di manakah ya kita hari ini? Siapa yang tahu? Mom Aiting membagikan postingannya di akun Instagram pribadinya bersama seluruh keluarga. Dan di sini Aminsu, wow seru kan Bu, hihihi, tulis Aminsu di akun Instagram pribadinya. Kemudian dari Stellar Press 12, rumah pengabdi setan Bu, wow. Kemudian juga di sini dari Setarwati, di rumah pengabdi setan ya Bu, hihihi, takut ya. Kemudian juga Tuti Tatitut, aku tahu, wow, di rumah pengabdi setan ternyata. Ayu Titik hari ini liburan di Bandung ya, tepatnya di rumah pengabdi setan. Di sini terlihat banget ya suasananya, sangat menakutkan, apalagi di atas tuh ya ada apa itu genderuwo katanya. Dan dari angkasa Bali 20, genderuwonya tahu aja ada cewek cantik yaitu Ayu Ting Ting. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting bersama keluarganya yang lagi liburan ya, masih dalam langkah liburan lebaran nih di rumah pencari setan. Wow, sangat menyeramkan. Oke sahabat, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini ya, liburan ala keluarga cemara. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.